Tapi fun lah ada anak ni. Macam best lah bila bangun tengok muka anak sendiri, anak sendiri kan. Rasa macam terharu. Perasaan dia first kali bila dapat tahu yang kini dah ada anak, pasti memang bersyukur. Alhamdulillah sebab baby selamat dilahirkan dan wife saya selamat dilahirkan, semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tapi perasaan dia memang macam tak percaya lah. Sebab yalah, kita lalui zaman-zaman remaja, tiba-tiba kahwin dan kahwin dapat anak, yang macam tak percaya dan rasa macam weh, aku baru je kot kahwin dan tiba-tiba dah ada anak. Rasa macam life tu bertukar dengan cepat. So yeah, betul lah orang cakap waktu ni sangat cepat dan kita semua akan lalui benda-benda ni macam ni. Yeah. Kelly bin Kailie. Tak, Kelly saja. Kelly sahaja. Sebab nama bapak dia dah panjang. Nama bapak dia Muhammad Zul Ikmal Ambi. So kita decide untuk letak nama anak satu je. So apa maksud dia? Kesayangan, beloved. Tahu yang due my wife is 25 Disember dan I'm decide untuk cuti whole month dari bulan 1 sampai bulan 2 sebab I'm tahu I'm dah banyak tanya pelaku-pelaku lain yang mana dah ada anak. Abang I'm sendiri tanya macam mana nak nanti dah ada anak. Diorang cakap memang struggle sikit, memang kau akan bangun pagi. Bangun pagi bukan bangun sekali, bangun 1, pukul 3, pukul 6. So benda, bila keadaan macam tu dengan nak bercampur dengan kerja, I rasa better I cuti lah. I fokus untuk my wife dengan anak supaya tak terlalu pressure. Tapi fun lah ada anak ni. Macam best lah bila bangun tengok muka anak sendiri, anak sendiri kan. Rasa macam terharu. Macam mana pun I'm tetap akan kerja untuk family, untuk cari nafkah, untuk cari rezeki keluarga. Macam mana I'm bahagikan masa tu, maybe dalam 3 bulan sekali I akan cuti selama seminggu. Oh, kalau raya ke cuti, macam tu lah. Mesti ada gap-gap lah. Tak terlalu kerja macam dulu lah. Macam kita zaman bujang, kita all the way kerja-kerja-kerja kan. Tapi sekarang I rasa I kena ada satu cuti untuk spend time dengan both of us. Kita orang just jumpa nama tu dekat IG, tak silap. Bukan IG, dekat Google. Macam tengah cari-cari nama. Nama paling unik kita orang jumpa tu Kelly. Memang kita orang nak huruf C, dua-dua nak huruf C. Dan kita orang berdua je lah yang pilih nama tu. Kita orang research nama tu, ada ke maksud, ada ke nama ni dalam Islam. Ya, memang betul nama ni adalah daripada Arab Urdu yang bermaksud beloved.